Halo dan selamat siang. Selamat siang semuanya. Rakyat-rakyat Magic Chess yang selalu mencari meta paling OP dan juga gak usah mikir dan juga maunya simple ya. Si GG, mantap guys, welcome guys. Apa kabar guys? Selamat datang, jangan lupa di like. Ada Alvin Prima, ada Devetian, welcome. Ada siapa lagi nih? Ada Stefan, ada Not Your Type Bro, ada si Bocil Sakti, ada Sandel Sanjaya, ada Magic Chess GIC. Halo bro, Magic Chess GIC, selamat siang, apa kabar? Udah selesai live-nya bro? Ada Tukang Ribut, welcome. Ada siapa lagi nih, gitu kan? Ada siapa lagi nih, gitu kan? Udah guys, gak payah-payah bawel guys, kita gas aja langsung. Gak usah payah tingkah, gak usah payah bawel ya. Auto nonton, thank you bro. Thank you bro day. Thank you bro day. Thank you so much Bang Faiz. Halo Bang Faiz, selamat siang Bang Faiz. Bang Faiz, halo. Siapa lagi? Ada Boba ya. Boba kiri, Boba kanan nih. Waduh. Salah adik-adik. Ada Reza Ahmad Wijaya, Rivaldi, sorry salah ya. Ada Gitos the Sniper of the Gunung ya. Apa kabar? Baik-baik ya. Saya suka nasi goreng. Saya suka nasi goreng guys. Tentu saya sangat suka nasi goreng ya. Halo Abang Ikai, welcome. Tutor bang. Tutor, si pengen tutor anjay. Mana Belerik-nya? Ambil Belerik dulu ya. Oke, okay. Gaskan dulu guys. Gaskan dulu YGY. Kita lihat dulu YGY bisa main kemana YGY ya. Emprit lo, Emprit ya. Emprit gitu kan. Welcome Emprit, welcome. What's up Brody? Can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. Anjay. Anjay, lapar ya. Putu, thank you Bang Putu. Sudah dibantu dengan like-nya. Gronjela, halo Gronjela. Gronjela yang tidak dapat bronze, welcome. Kita lihat aja guys, ini main ke arah mana sih sebenarnya kan? Ada Atura Sukun ya. Ada Atura Sukun, bagus sebenarnya. Ada Harith, ada Karina juga bagus di sini. Teman, kita akan mengutamakan di Atlas-nya terlebih dahulu kali ya. Di mana Atlas bisa kita kasih flicker. Harapannya bisa TB-in damage dulu gitu kan. Kalau enggak, flicker boleh juga dikasih ke Belerik aja swap spot seperti ini. Karena Belerik itu memiliki Guardian, sehingga otomatis mampu memberikan pertahanan yang lebih luar biasa dengan memegang flicker ya. Menjadi perhatian bagi semua lawan yang ada guys. Langsung saja Belerik memberikan skill, memberikan stun kepada semua lawan yang ada. Atlas belum memberikan skillnya, Belerik harus tumbang. Di sini musuhnya juga punya weapon master tipis-tipis. Argus harus membeku dalam dinginnya perasaan dia terhadap saya yang tidak membalaskan. Devetian, thank you mawarnya, sehat selalu. Langsung digebuk begitu saja guys dengan Akai, dengan Atlas dan juga dengan Grognya. Let's go, mantep banget. Sehingga semakin lejat dan bergizi guys ya. Semakin lejat dan bergizi. Oke, kita harus ngapain di sini? Masih dibiarin aja dulu, guys. Ya. Di mana di sini kalau mau main ke assassin, kita boleh setup karena assassin-nya boleh banget. Cow-nya boleh kita buang dulu jika mau ya. Jadi sementara memang setup-nya Nature Spirit kita siapkan, assassin kita siapkan. Kalau untuk swordsman-nya belum dulu ya, belum dulu. Nanti kita lihat jika memang memungkinkan ke arah sana, kita ke arah sana enggak masalah. Musuhnya di sini mempersiapkan Nature Spirit dengan Atlas sebagai tukang TB-nya di depan dengan flickernya luar biasa, mengganggu, membuat hero-hero kita salah fokus. Dan di sini kita juga nggak bisa men-take down hero-heronya dengan gampang guys, karena dia memang dilengkapi dengan Nature Spirit sehingga kalau mati mati bareng. Jadi Chou sama Harith kita putuskan untuk kita jual dulu. Mau main sinergi apa bang? Sinergi mah kita lihat dulu guys ya. Meta sekarang tuh lu nggak boleh spekulasi guys.
Di meta sekarang lu orang gak boleh spekulasi cuy. Jadi memang kalau menurut gue di meta sekarang, kalau kalian mau main, harus melihat situasi ya guys ya. Nah di sini kita tambahin 2 biji hitter nih dari assassinnya. Sedangkan di sisinya sebenarnya Faramis boleh gue jual aja. Ya. Harus lihat situasi guys, bikin kombonya sekarang. Karena blessing juga seret kan. Jadi mendingan lihat situasi dulu. Orang-orang pada kemana dan lu bikin yang masih kosong atau meng-counternya gitu ya. By the way, buat teman-teman yang udah hadir di TikTok langsung dibantu yuk dengan tap-tap layarnya yang di TikTok yuk. Yang di TikTok langsung dibantu dengan tap-tapnya. Yang di YouTube dan Facebook juga jangan lupa dibantu dengan like-nya. Terima kasih banyak ya. Kita ramaikan lagi Magic Chess di channel gua. Ya, mau di YouTube, Facebook, TikTok kita gas semua. Yang di TikTok langsung dibantu. Tap-tap layarnya hingga layar HP kalian mau retak ya. Kalau belum retak jangan berhenti adik-adik. Di tap-tap terus guys. Nanti kita ambil one-one-nya di sini. Oke, okay, gak masalah. Kayak dokter cuy, dokter apa needs? Ada bijinya dia, jika dikasih kita ambil. Starfall Blade, ini item atau ambil link sih? Kalau gak mau pusing ambil link guys, gue bilang guys. Ambil link aja, kita main Kadia Swordsman. Langsung guys, langsung mengambil keputusan kita ya. Langsung ke arah Kadia Swordsman kita guys. Gak masalah ya. Jangan dong bang, HP-nya masih dicicil ya. Semangat bang. Guys, kita di sini mainnya ke arah Kadia Swordsman. Jadi yang tidak berhubungan langsung boleh kita buang-buangin. Termasuk Roger juga ya. Cepet banget guys kita ngambil keputusannya, cepet banget. Tiba-tiba berubah, oke. Okay. Tiba-tiba perasaanku berkata I'm falling in love guys. AK-nya dapet ya, cybernya juga dapet. Di sini 1-1 masih penting, lancar masih penting. Atlas kita lepas terlebih dahulu, AK kita ambil lagi. Ada cyber bintang 2. Sayang sekali dia tidak blessing ya, gak masalah guys. Kita punya link, punya cyber. Mia-nya kita jual aja guys. Mia-nya kita jual aja, Helgard-nya, Karina-nya kita jual aja, Martis kita jual aja. Karena kita di sini tidak memerlukan Astro. Sementara Belleric-nya diambil untuk apa bang? Untuk bantu TB-TB aja ya. Jadi Swordsman dibantu sama nama Guardian, sampai nanti saatnya udah bisa 6 Kadia, baru kita bikin ke 6 Kadianya. Berarti di tap-tap sampai retak ya? Iya dong ya. Di TikTok yang nonton 460, di Facebook 380, YouTube 73 guys. YouTube paling rame guys. Ling-ling, selamat siang Ling-ling. Jangan lupa makan siang teman-teman semua ya. Kata Samsudin, Faramis combo pesulap merah pakai Harley bang, anjay. Samsudin lagi yang kena. Bang, gue baru liat live lu di TikTok bang. Welcome bang, kalau gitu bang ya. Oke, kita masih mencari seorang Hayabusa yang belum hadir di sini sayang ya. Ada cowok nggak masalah, kita ambil dulu ya. Kita naikin level aja guys. Dengan naikin level kayak gini kita boleh tambahin Belleric untuk nambah tukang TB ya. Main defensifnya harus jalan. Di sini memang kita kalau dibilang meta sekarang tuh meta yang tidak berhubungan dengan blessing itu di 6 Kadia 4 Swordsman atau di 6 Nature 4 Venom. Itu nggak terlalu banyak bergantung sama blessing dan juga biji. Nah, planning dasar selalu bikin ke arah sana guys kalau gue bilang, atau 6 Astro 4 Assassin juga boleh. Nah, kalian boleh kembangin kombonya ke arah mana setelah dapat blessing ataupun biji yang dibutuhkan, ya. Jadi harus ada transisinya, guys. Transisi main aman sampai transisi jadi banget. Tidak di semua game kalian bisa jadi banget. Pinter banget abangnya. Enggak lah, pengalaman aja. Gila, gue udah hampir 3 tahun main Magic Chess setiap hari, bro. Kalau nggak pinter-pinter juga sih. Jadi gebuk masa gue. Setiap hari streaming nggak pinter-pinter, bang. Udah 3 tahun. Swordsman gak butuh WM buat lifesteal ya bang? Enggak kan, weapon masternya sendiri punya efek lifesteal. Oke, di sini Lancelot-nya sebenarnya boleh dijual kalau mau mendapatkan interest, cuma gak usah lah guys. Dan blessing-nya di Nature Spirit ya, gak apa-apa guys. Buat ntar aja. Kecewa sih, sebenarnya gue kecewa sih blessing-nya di Nature Spirit guys. Cuman ya, mau berapa lama sih kita kecewa guys? Daripada kita terus kecewa, mungkin sudah saatnya kita untuk memperbaiki ekspektasi kita ya. Biar tidak dikecewakan untuk kedua kalinya adik-adik. Abang main dari season berapa? Dari sebelum season 1. Kelas, anjay gitu kan. Warga TikTok, selamat siang. Warga YouTube, selamat siang. Warga Facebook ya. Gua maunya baca komen di TikTok aja kali guys. Lebih rame soalnya. Waduh. Menyebabkan perpecahan needs gitu kan. Blessing Nature Spiritnya nanti kita reset aja guys. Resetnya kapan? Nanti ketika ini sudah 8% atau 15% bahkan. Kalau lu orang reset sekarang rugi guys ya. Kenapa rugi bang kalau reset sekarang bang? Karena kalau reset sekarang terlalu dini ya adik-adik ya.
Kalau orang riset sekarang, balik lagi chance-nya cuma balik ke 15%. Sekarang udah bisa 38% sih. Menarik sih guys. Bentar lagi kita riset. Bentar lagi balik kita riset ya. Kita bentar lagi buang ini guys, buang guardian-guardiannya deh sekalian deh. Ternyata sudah tadi kok turun lagi jadi 3%. Ada yang riset blessing kayaknya. Oh, di sini udah 8% atau 15% kita riset tuh. Chance-nya gede nanti buat blessing berikutnya. Ya, sekarang belum sabarin dulu sebentar. Kita mainkan dulu yang penting dengan 4 swordsman, memiliki damage yang cukup tinggi gitu kan. Abang dulu sering main Clash Royale ya bang? Iya betul First Mac, welcome to the stream bro First Mac ya. Live di TikTok juga bang? Iya bang. Kita dimana-mana ada bang ya. Seperti bayang-bayang mantan bang, anjay kelas. Si paling bayang-bayang mantan guys. Oke ada Saber ya. Ya ini masih 3% kalau kita riset di sini. Sekarang kita riset, kita blessing saja balik ke 15% doang, kekecilan guys. Riset blessing tuh minimal ketika ini 8 atau bahkan 15% lebih bagus. Biar kemungkinan lu dapat blessing berikutnya itu jauh lebih besar, jauh lebih sering gitu ya. Jauh lebih likely gitu guys. Oke, lagi buat teman-teman di TikTok yang baru hadir langsung dibantu dengan tap-tap layarnya seperti ini. Yuk. Thank you guys. Di tap-tap seperti ini terus ya karena tap-tap dari kalian adalah support yang luar biasa. Terima kasih banyak. Langsung kita gaskan di sebelah sini teman-teman. Untuk Moskovnya dapat biji Kadia Riverlands yang membuat dia memiliki kemampuan yang cukup menyebalkan, loncat sana loncat sini, tapi masih ada Belerik, masih ada Cyber, masih ada Akai yang mampu menghentikan pergerakan dia yang tidak bisa diam itu. Let's go. Abang dulu cowok kan? Hah? Ini kan. Oh, Claudenya sungguh menarik gitu guys ya sebenarnya. Claudenya di sini sungguh menarik kalau boleh jujur sama kalian guys. Kalau enggak boleh ya udah aku bohong aja. Claudenya menarik banget tadi 2 biji guys. Maksud gue bisa dipakai untuk nyolong duit dulu. Cuma enggak usah lah, ya. Bang enggak live di M Global. M Global tuh apa M Global? M Global tuh apa sih M Global? Kalau di YouTube aku tap-tap juga gimana kok? Malah nge-pause ya paling ya. Let's go guys, Akai sudah masuk, membantu mengaktifkan Kadia sehingga Link juga bisa dapat buff Kadia tipis-tipis. Harapannya bisa bagus di sini. Thank you Bang Aan sudah follow ya. Yang di TikTok kalau mau follow terima kasih banyak banget ya. Kangen abang main Clash Royale, Clash Royale udah dead game. Tapi di TikTok nggak tahu tuh. Kalau gua live streaming di TikTok Clash Royale nggak tahu tuh bisa rame apa nggak. Ada gak sih guys streamer Clash Royale di TikTok guys? Bang Hybrid dan juga Cuti Bear, thank you. Mawar dan juga Jus Jeruknya. Masih main CR gak bang? Sesekali sih main ya. Gimana kalau sesekali kita live Clash Royale juga guys? Gimana kalau sesekali kita live Clash Royale? Di TikTok. Ngikutin MPL gak bang? Ngikutin dong. Ngeliat Aura Fire pantai-pantai EVOS kemarin kan ngikutin dong. Kapan-kapan live Clash Royale ya bang, boleh. Masih 3% guys, orang-orang masih pada belum dapat blessing lagi cuy. 3% is freaking low, I don't want to reset di 3%. Belum saatnya lah. Boleh bang, sesekali Clash Royale ya. Oke, boleh. Bang, kasih tahu dong bang, harus bikin apa dulu di awal. Tadi aku ngasih tahu loh padahal, kamu telah datang ya. Padahal aku udah ngomong loh tadi loh, kamu baru datang. Kamu datang udah mid game, makanya nontonnya yang lama ya bro ya, jangan lupa di follow. Karena kita sekali live minimal 1 jam sampai 2 jam gitu ya. Rata-ratanya sih, kalau gue lagi mood banget bisa 3 jam streamingnya. Jadi sekarang tuh kalau gue streaming lebih banyak Magic Chess sama Ranked, gue kombinasikan. Karena guanya sendiri jujur lagi happy banget Ranked guys. Lagi on fire banget gue Ranked. Meskipun kadang-kadang ada agak capek hati sih kalau lagi ketemu publik lucu-lucu. Dan digebuk oleh Link seperti itu, sayangnya Karinanya memiliki Starfall Blade dan juga si Halberd. Pakai skill berapa bang? Skill 3. Skill 3 bro ya. Terima kasih by the way Kak Edward Fardede ya, yang bukan Coki Fardede. Terima kasih untuk support dalam bentuk bintangnya. Bismillah. Tidak ada. Let's go. Oke, kita bisa bermain tanpa Zilong di game kali ini.
Even we can go without Zilong ya. Karena kita punya Wanwan kan. Ya yeah, let's go with this guys. I don't mind. Kita jaga win streak aja, kita beli jumlah darahnya aja ya. Linknya kita modali dengan Winter Transient. While Akainya kita kasih Flicker. Solusi biar cepet jadi wrestler, jangan diharapkan. Kalau lagi dapat bijinya, dapat blessingnya, mainkan. Kalau enggak, mainkan yang lebih pasti-pasti aja ya. Magic Chess itu bukan game dimana lu bisa memaksakan semua combo yang lu pengen. Magic Chess adalah, kalau lu mau jago di Magic Chess, lu harus bisa menyesuaikan diri lu dengan situasi. Bukan membuat situasi situasinya menyesuaikan dengan skill lu. Tapi skill lu adalah lu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, bro. Contoh kayak gue main dulu di Kadia pakai Swordsman, blessing di Kadia, udah bagus. Tapi nanti dapat bijinya yang berbeda, dapat biji pink, gue bisa jadi ada transisi. Tapi nggak pasti juga sih. Itu Magic Chess ya teman-teman ya. Jangan berharap kondisi yang menyesuaikan diri dengan lu. Tapi lu yang harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Jangan lupa 800 viewer di TikTok, 800 viewer dibantu dengan tap-tapnya. Thank you so much. Thank you so much yang di TikTok. 800 orang bisa ketemu 1000 mata hari ini di TikTok. Bisa ketemu 1000 lagi guys, semoga ya. Thank you. Kenapa gue bilang jangan sampai meminta gamenya yang menyesuaikan diri sama lu. Contohnya karena banyak banget yang ngoceh karena blessing seret gitu loh guys. Ya lu manfaatkan guys, blessing seret lu manfaatin. Gimana cara lu memanfaatkan situasi ketika blessing seret? Itu kunci permainannya sekarang guys. Bukan lu ngarepin blessingnya jadi banyak, enggak guys. Itu tolong dipegang guys, itu tolong dimengerti. Karena kalau kalian sampai mengerti itu bakalan memudahkan hidup kalian lah di Magic Chess. Kalau di real life sih enggak ngaruh sih. Tapi kalau di Magic Chess itu membantu. Ya, mindsetnya diubah dulu, bro. Dan terima kasih untuk Bang Andis ya, My Nature Venom, Bang. Lagi belum dapat. Nanti kalau dapat kita mainkan, Bang ya. Thank you 75 bintangnya. 900 mata di TikTok, sebentar lagi 1000 mata. Dibantu tap-tapnya biar 1000 mata. TikTok sedikit lagi 1000 mata, dibantu tap-tapnya. Dibantu tap-tapnya TikTok sedikit lagi 1000 mata. Facebook 700, YouTube 180, TikTok bentar lagi 1000 mata ya. I love TikTok. Saya cinta TikTok. Saya cinta Pargoy. Saya 1000 mata TikTok. Thank you teman-teman yang di TikTok. Thank you ya yang belum follow dibantu dengan follow. Hari ini saya live streaming mengenakan celana tartan yang kece banget. 50.000 dapat 5 pieces. Untuk beli bisa cek di profil aku ya. Celana tartan 50.000 dapat 5 pieces. Cocok banget dipakai di tongkrongan sambil menyantap krepes yang lejat dan bergizi. Lo orang harus ngerti nickname gua aja Alvin X Mursid sekarang, guys. Saking ngefans yang gua sama Mursid. Sehingga semakin lejat dan bergizi ya. Cyber di sini sudah mantep ya. Sudah cukup baik. Ya, kita posisi nomor 1 ya. Selama tidak ada Freya masih oke, tapi biji pinknya bisa menjadi bahaya di ujung nanti, guys. Hari ini aku mau jajan krepes. Oke, guys ya. Jangan lupa di kong serang, kang serang di seset, seset. Mursid masuk, bawang putih masuk gitu kan. Kayaknya kalau seret blessing mending commander Ria 3. Jawaban tidak. Gua udah pernah jelasin itu. Dan gue masih bilang tidak ya. Ria 3 adalah commander bagi mereka yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Magic Chess sudah diupdate dan blessing menjadi lebih sedikit gitu guys. Ria 3 adalah bentuk action orang-orang denial sebutannya ya. Jadi ya gak akan stabil. Karena yang harusnya distabil adalah cara main lu. Lu main Ria 3 tapi gameplay lu gak berubah, masih gameplay update sebelumnya. Gak bakal kemana-mana bro. Gak bakal win streak. Itu adalah commandernya bagi orang-orang denial. Orang-orang yang belum bisa menerima kenyataan bahwa Magic Chess sekarang blessingnya seret. Pegang itu guys ya. Jangan guanya yang lu orang pegang ya. Jadi that's why gua gak main Ria 3. Bang, menurutmu Nature Spirit kekuatannya pada level hero atau item life steal? Di Venom sih kekuatannya.
kalau udah pakai Venom item udah nggak terlalu ngaruh, tinggal ambil Feline Blade, ambil Lightning Truncheon, Glowing Wand gitu ya. Di Venom kekuatan Nature Spirit tuh. Kadia ngambil kiri ya kok. Gue sekarang lebih suka ambil kiri sih di update ini. Gue pengennya semua hero jadi Kadia gitu. Jadi kayak enak aja, nggak tahu kenapa. Lu bayangin kayak Swordsman kan butuh attack speed gitu guys. Swordsman itu ambil evolution kanan, butuh attack speed. Dengan ambil Kadia yang kiri, semua Swordsman gua yang selain Link itu jadi Kadia juga. Dan otomatis menjadi lejat dan bergizi, attack speednya tinggi sekali guys ya. Halo Bella, apa kabar? Udah makan? Udah. Gua semalam beli nasi goreng, gak habis, hari ini gua panasin buat sarapan. Aku sampai sekarang belum mengerti bang ya, semangat bang ya. Semoga cepat bisa mengerti, biar semakin lejat dan bergizi. Ada helm, kita kasih ke seorang Link aja. Lalu, ya sisanya kita ambil-ambilin aja guys. Blessing berikutnya masih 8% doang, dan kita sudah berada di posisi top 5 ya. Nah, jadi mindset Magic Chess yang harus diperbaiki ini, gue kasih tips buat temen-temen ya. Ini daging banget nih, ini tips daging banget buat kalian. Ya, yang pertama adalah, jangan pernah mengejar juara 1 di tiap game. Ya, carilah top 3. Jangan pernah selalu lu orang cari nomor 1. Lu stres kalau nyari nomor 1 mulu. Kenapa? Karena nggak di tiap game lu udah bakal dapet blessing yang sesuai yang lu pengen. Nggak di tiap game lu mendapatkan biji yang lu pengen. Nggak di tiap game lu orang yang paling hoki di antara 8 player yang ada. Ya. Jadi kalau lu manfaatin skill lu doang, lu bisa usahain konsisten top 3. Jadi itu mindset paling pertama guys. Jangan pernah berharap selalu juara 1 di Magic Chess. Incer aja top 3 terus gitu ya. Kalau bisa juara 1 itu bonus. Oke. Okay. Itu pegang guys. Yang kedua, yang gua bilang tadi, jangan pernah memaksakan situasi untuk menyesuaikan diri sama lu. Tapi lu lah yang harus menyesuaikan diri sama update baru. Gitu ya. Contohnya update baru, blessingnya seret banget. Lu jangan paksa main Ria 3 biar blessing lu banyak. Nggak bakalan banyak bro. Ya. Yeah. Tapi lu harus ngerti, ini mengubah gameplaynya seperti apa. Kayak gue transisi dari Kadia ke Swordsman dulu. Tapi jika pada akhirnya lawan gue tidak memungkinkan untuk dikalahkan oleh Swordsman, gue harus puas dengan posisi top 3. Tapi jika gue bisa transisi ke combo yang lebih kuat, ketika biji atau blessingnya datang, gue transisi gitu guys. Jadi worst case-nya udah di top 3 gitu loh, harapannya. Itu tips dari gue ya. Itu pemain Ria 3 tusun guys. Kenapa? Kala momentum. Dia boleh dapat blessing 1 secara pasti. Tapi dia tidak memiliki momentum permainan. Beda sama Remy 3. Remy 3 bisa build up momentum dan ngamanin top 3 dulu. Gitu guys. Itulah kenapa gue bilang mindsetnya harus dibenerin. Ya. Oh iya, harusnya gue ambil Kari ya by the way ya. By the way, Link Magic Chess, thank you 100 mawarnya, sehat selalu bro. Iya, gue harus ambil carry tadi guys, sorry banget, sebentar ya. Kita masih pecah fokus di sini. Masih pecah fokus guys, sorry. Nanti kita ambil carry ya. Gue sambil lagi menjelaskan tadi guys. Menjelaskan yang tidak menjelaskan tapi ya. Carry-nya datang, tukar sama Mia, sehingga Mike Era-nya nyala, lumayan untuk support team. Masih mencari Link, biar bisa B3, harapannya belum ada. BOD kasih aja ke Link, tuker sama Hellcurt Curse. While the Hellcurt Curse can be given to Saber, ya. Jadi di sini Mac Era aktif, lawannya Assassin dan juga Archer Abyss. Archer Abyss bisa bahaya buat kita. Harapannya semoga Linknya bisa take down mereka dengan baik aja. Gak sekalian live di IG juga bang, gak ada marketnya di IG bang. Kita live juga nyari di tempat yang ada marketnya lah. Emang kalau live di IG ada yang mau nonton? Belum tentu guys. Kalau ada yang mau nonton mah ayo aja gue. Bisa-bisa aja gue live IG. Gak mati lagi si Sukma anjing. Aku sudah pengen memasang mukaku loh padahal loh. Ini komentar apa sih? Kok bisa kebetulan gak mati guys si Sukma guys?
Kesel banget, gue liatnya gue udah pengen masang muka tai padahal guys. Muka gue udah mau keluar tadi guys, padahal guys. Gue udah mau begini guys, gue udah mau begini tadi. Tadi tuh gue udah siap-siap begini guys. Gue udah siap-siap begini anjir. Ternyata belum beres guys. Ternyata belum beres ya. Tapi gak apa-apa dibantu tetepnya guys. Gila Lancelotnya nyerang dari ujung ke ujung. Terkambek guys. Terkambek gimang guys kayaknya guys kita guys. Terkambek cok. Gimana nih guys? Aku terkombek adik-adik. Aku terkombek needs. Gimana needs? Aku terkombek. Dapat nih yang bagus tuh by the way. Link ya. Aku terkombek guys. Gimana nih? Bahaya sekali nih. Pakai double link aja bang. Nggak usah pakai kari ya. Bisa aja sih. Thank you Muhammad saya. Freya gimana bang? Freya suram guys. Terlalu gampang di counter Freya. Terlalu banyak yang bisa counter Freya ya. Anjing. Sakit banget gila. Gila sakit banget guys. Tewas aku guys. Dapat slot sih by the way. Terkambek Archer ya. Archernya jadi guys 6-6. Sekarang tuh jadi 6-6 tuh gak gampang guys. Dan hebat sih dia bisa jadiin barusan. Ya. Jadi memang tidak gampang. Kita harus akui itu. Cuma gak apa-apa lah. Kita masih bisa jadiin ini ya. Masih ada harapan guys. Tipis-tipis masih ada. Tipis-tipis ada. Ada Argus gimana gak guys? Kita butuh Argus sih. Kalau ada Argus sih enak gitu. Argus gitu kan. Sayangnya belum ada. Ya, belum ada Arcus. Tapi. Sabarin dulu guys kalau belum ada Arcus. Dia punya Argus nyebelin juga sih. Dia punya Argus buat nahan badan juga karena dia abyss kan. Apakah tercomeback adik-adik? Mianya biji pink cuy. Pantes serem banget. Aku takut banget sama Mia biji pink sumpah guys. Sumpah. Bijiku ciut lihat Mia biji pink guys. Aduh. Ya tolong lah ya, ngerti lah. Ngerti kan sekarang? Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti lah yang di TikTok ya. Yang Facebook, YouTube juga ngerti lah harus ngapain. Ngerti kan sekarang? Ngerti. Thank you Bule75 mawarnya. Thank you ya yang udah like ya. Sehat selalu guys. Let's go gas lagi. Keren kok, thank you. Mantul ya. Let's go. Morning Koi, halo Koi. Halo Bali, welcome. Saya menyebutnya mantap betul ya. Halo Lil. Cara ngalahin signature nature spirit. Signature nature spirit apa ya? Signature nature spirit apa sih signature maksudnya? Gua gak ngerti signature-nya apa artinya. Thank you Kak Rehan Property ya, sehat selalu dan lancar selalu bro. Bro, untuk bisnis propertinya ya. Belanda, emang beneran di Belanda.
apalagi dijajah. Wah, cuangs. Canda guys ya. Bang, kenapa enggak pakai filter bocil lagi, Bang? Dilarang sama Pacebo. Pacebo melarang aku pakai filter bocil, jadi aku tidak pakai lagi. Terima kasih Bang Rian Ega Prasetya yang memberikan saya 75 bintang untuk jajan es ya. Thank you banget Bang Rian. Gua ntar sore pengen jalan ke Indomaret sih. Apa jalan ke Alfamaret, guys? Siapa tahu ketemu ibu-ibu OKB gitu kan di Alfamaret kan, yang nyolong terus malah menuntut karyawan Alfamaret pakai pengacara kan. Wah, tuh orang sih abis sih, guys. Lu orang tahu enggak sih, guys, kasus yang itu, guys? Jadi ada ibu-ibu naik mobil mahal tapi ke Alfamart nyolong. Terus sekarang dituntut balik. Dia nuntut balik karyawannya atas UU ITE. Terus Alfamart menyewa Hotman Paris untuk melawan balik. Mampus enggak tuh orang? OKB banyak tingkah anjir. Sumpah, guys. Kesel banget gue liatnya tuh ibu-ibu. Itu ibu-ibu kacau banget, guys. Lagi viral, Bang. Iya. Yang mobil Mercy, iya kan? Mampus banget tuh orang sekarang. Banyak gaya. Maksud gue gini, guys. Ya. Iya, mobil Mercy itu mahal gitu ya. Tapi lu harus ingat, bro. Di atas Mercy itu masih banyak mobil yang lebih mahal ya. Banyak orang yang pakai jam tangan itu lebih mahal daripada Mercy lo gitu loh, guys. Jadi lu naik Mercy doang, punya pengacara jangan sok keras. Alfamart itu punya raksasa. Dan Alfamart itu punya Hotman Paris gitu loh. Jangan sok keras gitu dikandingnya. Jangan dikasih damai sih kalau gue bilang sih kayak gituan tuh. Biar orang-orang yang kayanya nanggung-nanggung tuh jangan terlalu banyak gaya gitu loh, guys, maksud gue. Soalnya orang-orang kaya nanggung kayak gitu kayak tai kadang-kadang kelakuannya, guys. Paling suka tuh orang-orang kayak gitu tuh paling suka menginjak-injak rakyat kecil gitu loh. Mentang-mentang punya pengacara kan. Si paling punya pengacara, guys, sekarang. Mampus lu ya. Ketemu sama Hotman Paris lu ya. Nanti tanda tangan di atas materai, minta damai gitu kan. Kalau gue bilang sih jangan kasih damai, guys. Kalau gue bilang sih jangan kasih damai begituan, guys. Apalagi dia posisi jelas salah, udah maling gitu kan. Neken orang susah lagi, guys. Wah, itu sih harus dihabisin, guys, yang kayak gituan, guys. Rusak negara kita kalau banyak OKB-OKB bangsat kayak gitu, guys. Kasihan rakyat kecil, cuy. Seharusnya itu Alfamart ikhlasin aja. Lu gila. Lu gila ikhlasin aja. Yang nyolong orang naik Mercy, bos. Udah itu mau menginjak-injak rakyat kecil, bos. Wah, kalau gue sih gak ada kata damai sih. Kalau gue di posisi itu sih gak ada kata damai, guys. Perang kita. Kalau gue di posisi Mbak-Mbak Alfamart ya, gue ajak perang tuh orang. Sama gue sih gak ada kata damai di posisi kayak gitu, guys. Auto jeruji, Bang. Auto dapat baju Shopee tuh. Ibu-ibu gak tenang. Gimana mau tenang? Lawannya Hotman Paris. GG lu. Nyari penyakit lu. Maksud gua kalau dia nyolong di warung gitu, guys. Di warung yang gak ada backingan gitu kan. Yang gak punya status perusahaan. Dia kayak gitu mungkin masih... masih apa ya? Bukan masuk akal sih. Tapi masih kayak... masih agak berani, wajar, guys. Alfamart, cok. Dia gak tahu Alfamart punya siapa. Bukan punya gua sih. Yang jadi masalah kalau maling di Alfa tuh yang dirugikan karyawan, betul. Kalau Alfamart kecurian, kasirnya yang harus nombok, guys. Ya. Kalian harus ngerti bahwa kasir, jadi kasir Indomaret dan Alfamart tuh gak gampang, guys. Kalau minus tuh mereka harus ganti. Kelanjutan kasusnya kayak gimana? Baru terakhir gue dapet infonya yang Hotman Paris ditunjuk sebagai pengacaranya Alfamartnya itu sendiri, guys. Ya, gue sih doakan yang terbaik sih. Biar yang orang-orang kayak gitu dibantai-bantai sih. Maksudnya kayak biar nggak ngelunjak aja. Jangan naik Mercy berasa si paling kaya gitu, guys. Mohon maaf, Indonesia banyak orang yang lebih kaya dan lebih hebat daripada dia, guys. Hebat sih itu orang. Jadi OKB makanya, guys. Jangan jadi OKB deh di Indonesia, guys. Banyak orang kaya yang diem-diem soalnya, guys. Sekali udah keluar, lu kaget, guys. Orang kaya Indonesia sekali udah nongol sih, lu kaget loh, guys. Banyak loh orang kaya di Indonesia tuh. Yang hebat-hebat tuh banyak loh. Bentar, guys, kita lihat dulu posisinya sekarang ya. Pesa Ira, bos, thank you satu mawar ya.
Gue pengen main nature tapi males ya rasanya ya. Gue tuh lagi seneng main swordsman loh. Tapi swordsmannya rame banget. Swordsmannya bisa rame banget ya. Tapi gue dapat 1-1 2 biji sama ini kan. Sama saber 2 biji gue gak rela buang begitu saja guys. I don't want to waste them. I don't want to waste the heroes yang udah datang jauh-jauh gitu kan. Ada Yin juga datang. Gila ini mantep banget loh, sumpah. Lancelotnya antar aja ya. Wah ini bisa blessing nih. Percaya gak ya bisa blessing guys? Kayak pakai apa guys? Thank you mawarnya dan juga nasi lemang dari main sepeda. Kelas gitu kan. Udah di setting ya bang ini. Babayo ya. Babayo mate. Cindrico lo ya. Siangko, semangko, semangat Koko ya. Semangat Koko Riko. Jangan lupa kontak erat hari ini. Let's go guys. Thank you Ice T dari Sakti Wellandri ya. Buat teman-teman di TikTok, welcome semuanya. Nonton ada 600, jangan lupa di tap-tap layar yang di TikTok ya. Thank you so much ya. Yang di TikTok dibantu dengan like-nya, bantu dengan follow-nya. Terima kasih. Hari ini di TikTok luar biasa ada 161 follower baru. Terima kasih ya. Thank you ya. Aku pakai Osus 3 agak random, cuma lagi 3 besar terus sih. Blessing-nya lebih gampang pakai Osus 3 kan? Blessing-nya lebih gampang. Kalau lagi dapat enak tuh. Thank you Bang Sakti TikTok-nya ya. Remi berapa? Remi 3. Ganteng banget bang ekspresi lo bang. Ganteng banget lah apalagi dengan mata bintitan yang sungguh lejat dan bergizi. Mampus gua, buku sama blade armor main apa cuk? Ambil apa ini anjir, gua gak main Venom. Kalau main Venom gua udah pasti ambil blade armor. Kalau main Venom udah pasti blade armor guys. Masalahnya lagi gak ke Venom bos. Masalahnya satu, aku lagi gak ke Venom. Jadi kudu piye. Kalau buku males guys. Sumpah buku sih males loh. Lawannya apa sih? Lawannya fisiknya banyak loh. Blade armor aja kali ya. Blade armor aja kali guys. Aduh ini banyak banget nih. Hero-hero bagus. Cuma slotnya tak ada. Belerik aku jual dulu deh. Grok juga gak perlu ya. Ada Chow bisa naik nanti kan. Bagus banget nih. TikToknya apa Pin? Cari aja Alpin. Gak mungkin gue tiba-tiba, misalkan nih gue udah streaming di YouTube Alpin, Facebook Alpin, masa tiba-tiba nama gue tuh gimana di TikTok kan gak mungkin. Lu cari aja Alpin di TikTok pasti ada guys. Gak mungkin tiba-tiba gue ganti nama jadi Tukiman gitu kan, gak mungkin gitu. Gak logis gitu loh guys. Kayak random banget gitu kan. Tiba-tiba jadi Tukiman. Tukimin gitu, gak mungkin bang. Akhirnya kita kasih blade armor, kasih flicker ya. Sudah saatnya kita melepaskan guardian di sebelah sini. Gue pikir kita ambil hero-hero yang memang kita butuhkan, termasuk Lancelot salah satunya. Dan akhirnya pun bintang 3 kayak pakai cheat ya. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Jihan Kalista, selamat siang, apa kabar? Combo yang paling OP bang, combo yang paling OP adalah combo yang bisa lu jadikan sesuai dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Semua combo bisa OP jika kamu bisa memanfaatkan opportunity yang ada. Combo apapun yang OP jika lagi tidak ada kesempatannya, maka tidak akan jadi, tidak akan ada OP-OP-nya ya. Let's go, ada cyber ambil lagi, blessingnya di Mag Era, cakep banget. Tinggal nambahin Lancelot dan juga Link nanti ya, sabar aja guys. Sabarin aja prosesnya ya. Kita lagi win streak loh guys, darah 100 loh guys. Masa iya kita biarkan begitu saja guys, lanjutkan aja ya. Leomord si hero paling ampas bang ya. Leomord hero gak jelas anjir. Sumpah Leomord tuh gak jelas banget guys. Kayak maksud gue kayak ngapain sih Leomord tuh kayak begitu guys. Ya gak sih? Cakep banget
cara menambah persenan blessing. Ada yang bisa jawab nggak, guys? Ada yang bisa jawab nggak, guys? Cara menambah persentase mendapatkan blessing. Apakah itu pertanyaan dari Kas 23? Ada teman-teman yang bisa bantu jawab? Cara meningkatkan chance mendapatkan blessing, ya. Meningkatkan persentasenya, guys. Gimana, guys? Ada yang tahu jawabannya? Tidak digedik. Yang tergedik-gedik. Halo, Cleof FPS. Welcome. Caranya adalah tidak berharap. Nge-cheat. Tanya Munton. Kasih sesajen ke Munton. Reset blessing. Ya, reset blessing salah satu caranya sih. Dapat link, by the way, harusnya ini. Nggak mungkin lepas lah. Satu dapat lah ini. Jadi orang dalam. Menang war. Apa sih, anjir? Sesat semua, cok, jawabannya, cok. Sumpah. Sesatnya luar biasa, anjir. Kita punya blessing di Kadia. Oh, Kadia gue berlebih ya. Gue baru nyadar. I'm so sorry. But I love you. I'm so sorry, Najin. Ayah busa, guys. Nanti kita usahain ya. Cara mengcounter 6 archer 6 Kadia. Biji ping bisa. Swordsman bisa. Tapi kalau cukup jadi ya. Kalau nggak cukup jadi sih tewas juga nih. Ini ketemu archer nih gue nih. Nggak tahu nih bisa menang apa nggak. Kayaknya bisa deh. Jebol tuh sama swordsman. I'm so sorry but I love you pake jimat. Tanya Gus Nurdin bang ya. Meningkatkan peratus blessing adalah dengan menunggu update berikutnya ya. Sebenarnya blessing itu lu gak bisa melakukan sesuatu yang dari elunya buat naikin chance blessingnya. Selain reset blessing ya. Tapi adalah dengan menunggu. Nunggu orang-orang dapat blessing semua. Kalau orang-orang udah pada dapat blessing dan lu masih gak dapat juga. Ya maka kemungkinan lu dapat blessing akan lebih besar. Persentasenya akan naik. Jadi basically ya. There's not much you can do. Makanya gue bilang, kalau emang lu gak bisa ngapa-ngapain, lu mendingan sibuk melakukan hal lain yang bisa lu lakukan dan memiliki impact gitu loh. Jangan malah sibuk nungguin blessing. Ya nungguin blessing akan terjadi dengan sendirinya gitu. Lu fokusnya tuh ke perhatiin leaderboard, yang kosong apa. Lu siapin teori sebelum main, combo yang bisa jadi apa. Kalau jadi kesini nanti bisa transisi kemana jika blessing dan bijinya mendukung gitu. Jangan cuma fokus nyari blessing bang. Fokus nyari blessing itu ibaratkan kayak orang yang tiap hari cuma berdoa berharap rezeki tapi usahanya nol. Dikasih nggak adik-adik usaha apa rezekinya? Tiap hari di rumah berdoa, ya Tuhan berikan aku rezeki, berikan keluarkan aku dari kesusahan ini, tapi tidak ada usaha gitu bang. Dikasih tidak rezekinya kalau kayak gitu guys? Tidak kan? Begitu juga dengan magic chest. Itulah kenapa disebut blessing, berkat. Gitu loh. Kamu akan mendapatkannya? Iya. Tapi kalau kamu cuma berharap tanpa ada usaha, apakah kamu akan mendapatkannya? Jawabannya tidak, adik-adik ya. Betul banget bang, betul. Kelas gitu kan. Intinya kalau buat gue ya guys, ya, magic chest itu seperti menjalankan hidup gitu loh guys. Dari dulu gue selalu bilang makanya magic chest itu mengajarkan ilmu kehidupan gitu loh guys. Cuman game bang, nikmatin aja. Gimana bang nikmatin kalau lu tusun mulu? Orang main game, menikmatinya pas kapan? Pas menang. Kalau lu tusun mulu, apanya yang dinikmati bang? Menikmati beramal. Menyumbang poin kepada lawan. Game itu baru dinikmati ketika kita menang. Kalau lu gak menang-menang, apanya yang dinikmati guys? Nah, kasih begini ya, biar Hayabusanya lebih sadis sedikit, guys. Nggak live di Facebook, bang. Live, bang. Nih ada viewernya Facebook, viewer YouTube, viewer TikTok juga ada 500 sekarang ya. Rezeki nggak akan kemana, bang. Tapi kalau nggak kemana-mana juga nggak bakal dapet rezeki, bang. Teoritis sekali ya, kok teori dong. King of theory ini, bos. Back, gitu kan.
Klon aja bang linknya, buru-buru banget lu orang. Itu salah satu kesalahan pemula sih. Punya klon, lihat link bisa B2 gitu kan. Kayak buru-buru banget harus di B2-in guys. Kayak kalau linknya gak di B2-in sekarang tuh kayak takut banget gitu guys. Padahal darah masih 100 gitu kan. Stok link harusnya masih ada 6 biji. Nikmati aja prosesnya bro. Gak usah dipaksain bro ya. Itu salah satu kesalahan newbie sih. Panik banget gitu guys. Panik banget. Kayak tak ada, kayak tidak ada putaran berikutnya. Tidak perlulah buru-buru gitu, kata bocil. Santailah sikit kakak satu ini. Janganlah buru-buru gitu sama bocil. Bang, ceramahnya mirip Samsudin, bang. Gue liat Samsudin tuh malah nginget Budiono Wong loh, gak tau kenapa anjir. Padahal gak ada mirip-miripnya, tapi gak pas gue liat Samsudin tuh, dalam first impression gue tuh Budiono Wong anjir, kenapa ya? Dan thank you Ita, 75 bintang ya. Koleksi one-one-nya bang, biar musuh gak B3. Lah, gue emang butuh one-one cuy. Pasti gue ambil one-one mah. One-one pasti gue ambil guys, bisa B3 gue ambil. Soalnya membuka potensi buat transisi ke archernya nanti. Sumpah lo, gue liat Samsudin tuh, gue ingetnya sama Budiono Wong, kenapa ya? Apa logatnya mirip ya? Apa ini? Time Matrix paling sementara guys. Untuk bakar-bakar mana lawan aja. Kok bisa woy, makanya bingung kan? Bang, hero Sun gak ada ya bang? Sun dulu ada, lagi gak ada. Lagi rotasi ya. Ya kita tambahin Beatrix dulu aja guys, buat bakar-bakar mana lawan ya. Kenapa namanya Budi, pemain Magic Chess semua ya bang? Enggak lah, kebetulan aja itu, kebetulan. Badan Ramadan halo, thank you untuk kiriman TikTok ya. Bisa perfect win bang? Bisa kah? Semoga. Gak salah aja guys. Swordsman masih enak guys, cuma jangan ke main era. Ke arah Kadia aja, apalagi lawannya Nature Spirit sama Venom. Kadianya bisa mengcounter Venomnya, Swordsmannya bisa membantai Nature Spiritnya harapannya kan. Dapat biji pink gak guys? Kayaknya dapetnya biji Kadia deh. Dapetnya biji Kadia nih harusnya. Kalau dapet biji pink mah musuhnya baik hati sekali. Ini Cina baik hati ya guys ya. Benar-benar baik hati guys. Kamu Cina baik hati, aku kasih kamu es krim abang ah. Kita kasih Gatot nanti masuk guys. Nanti Gatot akan masuk ya, sabar ya. Ada one-one juga ya. Badang dulu aja. Biji pinknya kasih siapa bang? Kasih one-one. Gue bisa kasih ke sini juga sih kalau mau sih. Bisa kasih ke Hayabusa juga sih. Tapi kasih one-one aja deh, lebih enak dari jarak jauh ngestopin orang ya. Beatrix sering ngebug bang, dia gak mau nembak. Soalnya dari lawannya itu belum menunjukkan tanda-tanda dia mau benar-benar mau menerima Beatrix. Takutnya kalau dia nembak, ditolak. Ujung-ujungnya dia lost contact, tidak ada berkabar lagi. Jadi karena Beatrixnya takut kehilangan, takut kesepian, jadi Beatrix gak berani nembak. Biarin aja hubungannya menggantung. Yang penting tiap hari masih bisa bertemu dan juga senang bersamanya meskipun perasaan masih terungkep di dalam hati dan tidak terungkap ya guys ya. Gitu guys, itu kenapa Beatrix sekarang tidak mau nembak guys. Kemarin Beatrix cerita sama gua. Dia udah baper banget sebenarnya pengen nembak. Tapi dia belum yakin diterima. Dia enggak yakin diterima guys. Dia takut kehilangan sosok yang selalu ada menemani dia. Gitu guys ya. Aduh. Pengalaman pribadi ya bang. Takut kena ghosting bang ya. Tembak dalam, tembak luar bang. Sesat, sesat loh orang guys. Aduh, perfect win bisa gak ya? Kayaknya susah nih lawan assassin guys. Susah sih, lawan assassin sih susah sih.
Tapi lu orang udah lama loh gak liat gue happy se-enjoy ini streaming, guys. Lu lihat bulan lalu pas gue main Magic Chess, muka gue pengen gue tonjok, guys, sebenarnya. Gue liat muka gue sendiri pengen gue tampol, guys. Mending Remy 3 atau Ria 3? Gue sih Remy. Tapi itu gue ya. Bang, pakai bang, klonnya keling bang. Gak usah buru-buru, gue bilang kan. Nanti pas mau B3, baru lu buru-buruin. Samsudin hero astro apakah dia? Samsudin tuh nekrogip, cu. Kata-kata bang buat hari ini, dari tadi udah banyak kata-katanya, cuy. Jangan lupa di like dan follow aja deh, thank you. Counter alami nature spirit gimana, ngap? Ya kamu lihat aja ya. Sekarang lawannya ada nature spirit, ya kan? Kalau aku menang melawan nature spirit, ya kamu ambil kesimpulan sendiri aja gitu, ya. Aku males lah berbicara, nanti malah ternyata tidak terbukti, nanti dibilang teori doang. Jadi mendingan kalian lihat aja sendiri, guys, ya. Kalian lihat aja sendiri nih, teorinya terbukti apa enggak nih. Kan gue punya teori, ini kan, lawannya ada nature spirit nih. Cocok banget nih, oh gila. Salah. Oh gila, adik-adik. Ketik apa, cok? Guys, ketik apa, guys? Sumpah lu orang kalau nggak ketik GG sih, gue ajak berantem, guys. Ini musuh nature spirit nih. Pertanyaan kamu, bang, gimana cari counter nature spirit? Ditonton aja, gitu kan. Ini musuh nature spirit 6. Gue menang nggak? Kalau gue menang lawan dia, ambil kesimpulan sendiri aja. Soalnya kalau gue ngomong pakai kebanyakan teori, banyak yang nggak suka pas lagi gagal. Ya teori hanyalah teori, praktek belum tentu 100% menyerupai teori, guys. Jadi lu nilai sendiri dah. Kalau bagus lu tiru, nggak bagus lu hindarin, gitu aja ya. Daripada gue berteori mulu terus hasilnya tidak sesuai dan mengecewakan hati kalian. Anjing, Fanny-nya terdiam. Oh, Nature Spirit pulang. Fanny Astro pulang. Dah. Dah. Dah ya, pokoknya ya udahlah, ambil kesimpulan sendirilah, bagus enggak bagus ambil kesimpulan sendiri, gua enggak tahu. Counter Nature Spirit apa bukan gua enggak tahu, counter Venom apa bukan gua enggak tahu. Mau Astro Assassin Venom, Nature Spirit, Venom Assassin, Gunner pulang semua. Selamat pagi menjelang siang, Bang. C Perfect Win. Perfect Win lah. Iyalah. Thank you 20.000 Bang Awan. Sehat selalu Bang Awan. Kelas gitu kan. Nah, kalau suka di like gitu kan, di follow, diikutin kalau suka. Kalau enggak suka ya udah. Pokoknya yang bagus diambil, guys. Kalau kalian nontonnya streaming gue sekarang gak usah ribet ya. Yang bagus diambil, yang toxic, yang jelek, yang gak guna dibuang, dihindarin, udah. Kalian udah gede. Kalian semua udah gede, guys. Udah pinter-pinter ya. Thank you Bang Aldo, 75 bintang, sehat selalu. Kalian udah pada gede, udah pada pinter-pinter. Nilai sendiri mana yang baik, diambil, yang jelek jangan diambil ya. Jangan sampai beli mercy buat nuntut pengacara. Pengacara lagi, karyawan Alpha gitu ya. Gua denger lagunya. Kangen, check in. Rusak anjir, kangen malah ngajak check in. Biar gak kangen mulu, lamar dong. Positif dan negatif nerf blessing apa bang? Positifnya adalah blessingnya lebih sedikit. Negatifnya adalah blessingnya lebih sedikit. Everybody
main apakah kita game ini? Bisa assassin sih, ada hacker 2 biji begini. Gua tap-tap di YouTube malah videonya maju. Ya daripada perut yang maju kan, Pin? Nyanyanya, cekin. Super sekali ya. Rank apa, Bang? GM, Bang. Main follow dong, Bang. Gua enggak bisa main follow. Cupu banget gua udah nyoba. Pasti dihujat masa. Soalnya gua aja udah menghujat diri gua sendiri di Valorant, apalagi lu orang nonton. By the way, gua lagi kambuh nih, guys. Lambung gua. GERD gua kambuh nih, harus jaga makan nih. Bisa tiwas kalau tidak dijaga, guys. Mulai cekukan-cekukan orang, ya nggak? Pas gue lagi kemarin tuh yang cekukan parah. Lagi streaming tiba-tiba, gitu kan. Ini kambuh nih, setelah setengah tahun. Mampus, paling nggak enak tuh. Bisa lemes banget soalnya badan, guys. Harus dicegah tuh, makan harus dijaga. Nggak boleh kecapean, nggak boleh mabu-mabu. Tidak boleh mabu-mabu. Come and play away with me. Ada Venom, guys. Kita boleh Venom ya. Swordsman-nya mulai rame, bun. Siang gini enaknya Mama Po ya. Enaknya makan nasi padang. Pakai cincang. Thank you, Bang Gilang. Mawarnya ya. Combo tadi, Bang. Apakah harus sampai Balearic duluan, Bang? Gua main combo apa aja, gua awalin dengan Balearic sih. Gua main combo apapun, Balearic gua ambil. Karena Balearic itu salah satu starting paling stabil di meta sekarang ya. Ini ya, makanya Balearic nongol gua ambil sama Venom sepaket. Thank you, gitu loh. Gua ngeliat Balearic sama... Nature-nya dateng, guys. Kita main Nature kayaknya game ini, guys. Sabar. Itu orangnya sih asik BGT, Bang. Sokin, Bang, kita ngopi dulu, Bang. Lu orangnya asik banget, Bang. Sokin, kita ngopi dulu, Bang. Makasih, Bang Awan, ya. Mampir sini, Bang, ke Bekasi, ya. Kita ngopi dulu, Bang. Lu orangnya asik banget, Bang. Sini ngopi, Bang. Makasih, Bang Awan, supportnya. Main apa, ya? Tapi Venomnya banyak, guys. Males main Nature kalau lawannya Venom tuh sebenaran. Paling Nature Spirit buat transisi aja, guys. Hanya untuk sesaat. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Swordsman rame gara-gara lubang. Masa sih? Padahal gue baru main dari kemarin loh. Masa udah pernah ngikut aja? Enggak lah, bukan karena gue lah ya. Check in gitu kan. Thank you, Devin, sudah follow. BOD gak dikasih. Kocak gaming. BOD dikasih, anjir. Ini Cina baik hati, guys. Bener-bener baik hati, ya. By the way, kalau gue lihat ya, assassin lah yang kosong, guys. Enggak deh, canda, guys. Assassin gak kosong deh. Apa sih yang kosong? Archer masih kosong ya? Archer is okay. Assassin enggak, guys. Assassin kita lepaskan saja ya. Assassinnya minta dilepas. Jadi kita lepasin aja. Chou sama Yin juga masih ada. Pertanyaannya, kita kalau main Nature Spirit di sini, lawannya ada Venom, ada Swordsman, bijak enggak? Gua rasa enggak bijak. Ya. Gua rasa antara Kadia Archer. Gua rasa Kadia Archer sih, game ini. Feeling ya. Mampus gua jilong kayak begitu. Kadia Archer mungkin potensial sih, guys. Kadia Archer might be a good idea. Might be. Might be a good idea. 4-5 gold ya. Kita butuh 5 gold. Ya sabarin dulu aja lah. Bisa Kadia Archer kayaknya game ini, guys. Cuman gue belum berani ngambil keputusan juga. Roger-nya kita B2-in dulu aja buat bisa membantu angkat game. Dan Gunner-nya siap menjadi 4. Ada Franco diamankan di sebelah sini. Ada Yin juga kita masukkan. Lalu Balearic ya. Balearic kayaknya kita udah gak pengen.
buang aja. Assassin udah enggak guys. Archer sih game ini kosong guys, Archer guys. Beneran, Archer kosong, gak bohong gua. Archer is pretty good. Tapi kita transisi dulu di Pekados untuk mencari uang lebih lanjut ya. Ada Zilong di skip bang. Itu salah satu kesalahan newbie yang lain sih guys. Lihat hero, ada sinerginya. Misalnya gue bilang gue lagi pengen main Kadia gitu guys kan. Lihat Zilong dikit, langsung diambil. Dilupakan bahwa Zilong tuh harganya 4 gold. Slot di sini bench-nya terbatas, slot masuk lapangan masih terbatas. Kalau ambil Zilong belum bisa nyalain 6 Kadia anyway gitu loh guys. Itu salah satu kesalahan pemula yang cukup umum sih. Ya. Tapi memang tidak gua pungkiri, kadang-kadang gua memang keskip. Tapi untuk Zilong bukan kesalahan. Lu ambil Zilong buru-buru, duit lu berkurang, bro. Slot di sini juga Zilongnya belum masuk, buat apa? Nanti aja, Zilong akan lebih sering keluar di level 8, level 9 kok. Buat ntar aja, guys. Jadi gak usah lah buru-buru, kata bocil. Santailah sikit abang ini. Main MC sama hidup sama-sama harus sabar, iya. Kadang-kadang ada hal-hal hebat yang mungkin lebih cocok untuk kamu di saat nanti, bukan di saat sekarang. Mungkin kamu yang sekarang belum siap untuk menerima berkat sebesar itu. Dan jika memang belum siap, lepaskan bang. Karena nanti dia yang tepat, yang memang untuk kamu, yang sudah disiapkan dan direncanakan untuk kamu, akan hadir di saat kamu siap menerimanya bang. Kelas tidak adik-adik. Tuh guys, sekarang gue masih malas ambil Zilong guys, beneran. I mean, I still have other priorities gitu loh. Dan tidak di sana gitu guys. Ada Nathan, halo Nathan. Mampus ya, mampus makan tuh critical Layla guys, jadi duit semua musuhnya guys. Karena kita juga punya BOD tuh, Inspire plus BOD, perih banget damage Layla gila. Lebih perah lagi, kira apaan nih perah. Lebih perih daripada cibiran tetangga guys ya. Season depan push top global bang, males. Lu ngapain guys push top global guys? Ngadunya sama Joki cok kebanyakan. Kebanyakan Joki guys, males lah ngapain. Ngapain, mendingan gue bikin video pargoy. Nyanya, cekin gitu guys. Manajemen lu bagus bang, gue yakin kalau lu Cina bang, anjing. Tai. Gue diyakini Cina karena manajemen gue. Rasis cok. Ini pemain swordsman-nya pakai apa? Oh, pakai bass 3 ya. Oke, okay, no problem. Emang top global dapat apa juga ya bang ya? Iya cuy. Mendingan gue kawinin cupang. Masih seneng gue liatin hasil anak-anaknya. Guys, tuh orang tuh ya, kalau belum pernah piara ikan ya, coba deh piara cupang, kawinin. Karena ketika sampai anaknya lahir gitu ya, kayak ngegacha gitu rasanya guys. Dari hasil anaknya lahir, nanti yang bagus yang mana, yang jelek yang mana gitu guys. Kayak ngegacha rasanya, cok, lu piara ikan tuh. Berharap anakannya tuh cakep-cakep gitu guys. Gak kayak Raffi Arik, yang burik gitu kan. Sumpah. Daripada gue capek-capek ngejar top global, mending gue kawinin cupang, guys. Kadianya sudah hadir nih, guys, sebenarnya. Boleh mulai diamankan. Archernya juga sudah, bang. Yinnya buat apa, bang, kalau begini, bang? Yinnya nggak usah dulu deh, ya. Karinya ntar aja, guys. I think Kari will come to us later, ya. Kalau dia masuk, kasih begini. Tuker, kata. Ambil duit kanan. Bentar lagi kita buang Pekaros kita, ya. Dan di sini kita bisa mulai fokus untuk mencari hero-hero yang memang kita butuhkan untuk nantinya. Dan itu bukan Chou dan Yin. Yang kita butuhkan Wanwan. Hanabi ambil deh sekarang deh. Udah saatnya guys. Udah mulai saatnya transisi ke arah sana soalnya buat kita.
Kari ambil bang, ambil. Cuma ininya ke arah 6K dia, tapi gak bisa ke arah archernya guys. Sumpah ini gak bisa ke arah archernya guys. Bingung gua. Kita gak bisa ke archer kalau begini caranya guys. Kecuali dapat blessing archer atau biji archer ya. Kalau gak bisa loh. Aduh, biji pink 2 biji lagi. Gila, bagus banget. Biji archer gue diambil sama Yorbe. Biji pink diambil lagi sama orang pasti. Dapatnya sisa biji gunner. Ya elah, jadi main gunner nih mah bang. Gak mungkin dikasih lah. Gila kalau dikasih mah. Gila lawannya kalau ngasih gue biji pink. Gak mungkin guys. That was like impossible guys. 8%. Kita reset jadi 38%. Betul ya. 1, 2, 3, 4. Pan 1, Jilong, Layla. Oke, kita kurang satu biji kadia. Buang Irithel terlebih dahulu. Bikin seperti ini dulu ya, sementara ya. Sambil kita masih mencari hero-hero yang memang kita masih butuhkan. Hanabi-nya bintang 2. Belum blessing yang gimana banget. Ada Akai lagi. Cowok segala macem ya. Not a good position for us. I don't really like this guys, to be honest. Karena ini kita mainnya nggak transisi ya. Ini melawan teori gue sendiri nih guys. Ini kita tergoda gara-gara ambil one-one-nya tadi nih. Dan masalahnya biji pink ada 2 biji di lawan. Dan itu bisa sangat menyusahkan hidup gue. Sangat bisa menyusahkan hidup gue biji pinknya. Yang ada yang berkeliaran di luar sana ya. Kadia Gunner gak nyambung bang. Jarang. Jarang ketemu itu mah. Blessing. 4/6. 4/6. Oke. Oke, no problem. Ya harapannya biji archer, biji Kadia. Atau slot. Ya. Kita dapat biji archer, happy. Dapat slot, happy. Dapat biji Kadia, happy. Dapat biji Kadia kita bisa buang Jilong atau buang Akai atau buang Link. Jadi gitu ya. Twitter makin hari makin meresahkan. Emang kenapa di Twitter? Ada apa di Twitter? Shalom bang, shalom, halo, welcome. Emang Twitter lagi viral apa lagi? Di Twitter lagi viral apa lagi guys? By the way guys, gue udah lama nih gak absen. Ada yang mau di absen gak namanya guys yang lagi nonton? Udah lama banget gue gak absen guys. Kangen gue, kangen absen. Apakah ada yang mau di absen namanya? Yang mau di absen. Anjing Mike Erangen. Apakah ada yang mau di absen? Ada Rizky, Didi, Dani, Dio. Ada Fajar. Ada Gun, ada Petra. Ada Agim. Ada Nandi, ada Me Time. Ada Sri Yepechan, ada Fernanda. Ada Valimo, ada Yudi. Ada Polosan 05, ada Iggy Fau, ada Tupang, ada Dani. Ada siapa lagi? Ada Iqbal, ada Mamas, ada Alfian, ada Edi, ada Mamas, Rexi, Fernanda, Nathan Putra. Ada Cacai Ojora, Bismillah 26, Farul, First Mac. Ada Andi Sulivan. Oke, nice. Nurul Suseno ya. Yosua Saputra, Afik, ada Bulldog, Rizky, Ilham, Dagro, welcome. Hey, thank you Bang Jidan ya. Pendapat tentang EVOS dan Aura Bang. Pendapatnya ya. Apa ya yang bisa gue kasih pendapatnya ya Bang ya. Sabar ya Bang ya, aku pikirkan dulu Bang. Aku pikirkan dulu sejenak ya Bang ya, sabar ya. Sabar, lagi multitasking. Sabar ya, lagi multitasking. Evo sama Aura, Aura jauh lebih stabil lah. Smart play-nya lebih oke, lebih terkoordinasi ya. Chemistry lebih jalan. Gelas cantik, Iqbal, Coro, halo. Gugung, Rafka, Kimak. Kimak, anjing namanya goblok bikin gue toksik. Aku dijebak, anjir. By the way, gak usah pakai Irithel guys, pakai Mia aja coy. Kenapa gue masukin Irithel guys? Salfok guys, Salfok. Anjing banget, cok. Bikin namanya menjebak, cok.
streamer toxic. Di MPL jagoin siapa bang? MPL season ini gue dukung Aura Fire dan Alter Ego ya. RRQ gue selalu dukung guys, RRQ gue selalu dukung. Cuman gak maksimal dukungnya karena ada Acil. Udah itu aja. Gue gak suka caranya Acil. Udah gue selalu ngomong itu ya. Gak bakal berubah guys, konsisten. Selama ada Acil, gue tidak akan menjadi garis kerasnya RRQ guys. Kalau gak ada Acil, aku pikir-pikir ya. Tapi kalau ada Acil males, sumpah. Gak nafsu kalau ada Acil. Sumpah gak nafsu kalau ada Acil di RRQ guys. Nanti Acil akan digantikan bang sama Arcadia bang. Masa sih? Emang kenapa bang? Acil tuh kayak gak fit in image RRQ gitu loh guys. RRQ yang gua tahu tuh kayak sportif banget gitu ya, nggak toxic gitu secara kompetitif ya. Tapi Acil merusak image itu menurut gua guys. Makanya gua males. Alit, thank you Alit 75 bintang, sehat selalu ya. Tapi kalau dibanding RRQ, gua kalau RRQ sama EVOS, gua pasti selalu lebih dukung RRQ guys. Jika harus milih salah satu ya. Kalau harus milih RRQ sama EVOS, gua selalu milih RRQ. Sejauh ini selalu seperti itu. Halo Lole, welcome. Jadi kayak RRQ itu ya, RRQ itu menurut gua selalu berusaha membuang toxic gitu ya. Dan fokus pada kompetisi. Menurut gue seperti itu yang gue lihat dari sebagai orang luar ya. Mungkin akan bagus gitu guys. Jika bisa lebih bersih lagi. Gak pake Gatot bang, gak ada slot. Nanti aja kalau ada slot atau ada blessing. Pakai Remitika harus fast hand dan juga fast matematik bang, iya. Linknya ayo, bisa ayo. Gila. Dibantai sama Nature guys. Shit. Winter, mau gak mau. Kita main Archer, main Winter guys. Satu di carry, satu di 1-1. Berarti 1-1 sama Kari harus pisah. Tidak boleh berbarengan. Oke, kasih seperti ini. Winternya satu di Kari ya, gue bilang tadi ya. Zilong gak usah guys, kasih Kari aja, it's okay. Jadi untuk defensif di sini. Cowoknya udah mau B3 loh ngomong-ngomong. Terima kasih Bang Berserker Fury, 75 bintang Bang, auto critical Bang ya. Thank you so much for the support. Sehat selalu Bang. Thank you for sawering me. Alasan ambil Kadia kiri bang, biar semua archernya dapat attack speed tambahan dan juga dapat shield. Ketika dapat shield dapat darah putih, venomnya bisa hilang. Kalian lihat nih karinya, ada darah putih kan? Venomnya hilang nggak? Nggak hilang ya? Kurang tebel darah putihnya guys. Kalau lebih tebel lagi hilang kayaknya. Harus lama soalnya. Harus berapa detik nggak habis-habis baru tuh enak, baru berasa tuh gunanya. Ada link lagi kita amankan di sini, Beatrix gitu kan. Hanabi-nya cakep banget bintang 2 lagi ya. Juwita, ku harap kau mau jadi denganku. Ku dengar. Nah, ini susah nih, guys. Nah, ini salah satu aturan yang tadi gue bilang ya. Di Magic Chess jangan selalu berharap juara 1. Bisa juara 1 senang, tapi bukan berarti di tiap game lo harus menjadi yang nomor 1. Kenapa gue bilang begitu? Karena contohnya lawan begini, guys. 6 wrestler. Kita agak susah ya. Yang namanya hoki tidak hanya datang ke kita, bisa juga datang ke orang lain. Karena yang main 8 orang real people semua. Real banget guys gitu kan. Jadi kalau dari gue tidak mau mengharapkan kita selalu juara 1, tapi udah top 3 aja happy gitu guys. Karinya di sini tapi galak banget. Terima kasih Bang Wisnu 75 bintang, selalu dan lancar rezekinya. Bang, lu cuma bisa archer, bang. Lu baru dateng, bang. Baru nonton ya, bang, ya? Jangan lupa di subrek, bang, ya. Biar kalau ada notif langsung nonton, bang.
Counternya Nature Spirit apa bang? Tadi udah gue tunjukin. Apa ini cok? Masa winter lagi? Dominance lagi sih, dominance, oke? Dominance aja. Mampus. One-one satu lagi amankan aja dulu ya. Kita punya dominance. Satunya di carry, satunya di one-one boleh kali guys. Ya, satunya di one-one aja. Inspire-nya kasih link. Tukar tempat seperti ini. Biar semakin lejat dan bergizi. Bang, gua pengap bang. Ngap maksudnya ngap bukan pengap. Kalau pengap kan rasanya kayak lebih kepanas. Kalau ngap susah napas. Yang mana Fajar yang bener? Udah makan bang? Tadi udah sarapan nasi goreng? Udah cuy, tadi sarapan nasi goreng cuy. Tapi nasi goreng sisa semalam. Jadi gua panasin lagi, gua tambahin bumbu lagi. Soalnya lebih enak nasi goreng gua daripada nasi goreng abang-abang. Anjay. Nah, gua kemarin nyobain toko nasi goreng yang baru lah. Kurang lezat dan kurang bergizi rasanya guys. Jadi gue masak ulang, tambahin bumbu biar lebih lezat dan bergizi. Di kong serang kang sereng. Dah jual aja bodo amat, males gue. Biar semakin lezat dan bergizi. Kita lihat guys, highest damage di siapa guys? Di Kari ya, true damage ya. Attack speed dari Kadia Riverland juga membantu Kari lebih baik lagi. Apa nggak basi bang? Disimpen di kulkas dong Ibnu. Disimpen di kulkas dulu dong. Pas mau makan baru digoreng lagi dong. Gua nggak main MC, kalau lihat lu main gue suka bang. Mantap bang. Memang bang, kadang-kadang kita nggak main tapi kita suka nontonin bang ya. Kita suka nontonin orang main padahal kita belum main atau nggak main bang ya. Wajar bang, biasanya dari zaman-zaman puber udah begitu bang. Main mah kagak, tapi nontonin orang main mulu gitu. Ya maksudnya zaman sekolah lu orang pasti nonton ke warnet liat orang main. Padahal lu orang gak punya duit buat main kan, maksud gua kan. Atau ke rental PS liatin orang main kan. Padahal kalian gak main gitu loh guys. Jadi budaya menonton sebelum main tuh sudah ada dari dulu guys sebenarnya. Emang kalian pikir gua lagi bahas apa cuy? Adiknya Mursid ya. Ya namanya Alpin X Mursid guys. Semakin lezat dan bergizi. Apaan tuh? Nonton orang main bola. Iya guys. Otakku traveling bang re. Sus bang, sus ya. Menang gak guys? Lawannya Kadia guys, kuat banget. Kadia Wrestler Swordsman. Gila lawannya terlalu kuat anjir. Gue gak mungkin menang lah anjir. Mana mungkin gue menang anjir. Gitu ya. Nah, lihat gini aja guys. Bagus enggak guys? Bagus enggak sih? Kalau lihatnya begitu bagus enggak sih guys? Keren gak sih guys? Bagus banget gak sih guys? Cakep gak sih guys? Ini ngebug guys. Ini motor ngebug ya. Motor ngebug ini. Kayu apa tuh? Coba lihat ya. Oh ini gara-gara gue dapet yin-yinnya gak bantuin sama sekali. Franco-nya ngambek. Auroranya ampas. Guanya disiksa. Sama Harley. Nih Franco gue anjay menang anjay. Apalagi guys Akai menang. Tuh Beatrix gue lagi victory. Lu orang gak ngomong apa-apa anjir.
Beatrix gue lagi galak, lu orang gak ngomong apa-apa anjir. MVP cok. Yang game ini Selenanya atau siapanya ya? Apa Brody? Oh, Selenanya deh. Kena door mulu sama ulti gue. Coklat yang bergizi guys ya. Udah guys ah, mau makan siang ah. Mau main ikan kalian. Bye guys. Ntar sore kita live lagi jam 3 atau jam 5 ya. Thank you for watching. See you next stream. Bye bye.